Aye-aye adalah primata yang mempunyai nama ilmiah Daubentonia madagascariensis. Menilik nama ilmiah ini, maka dapat dengan mudah ditebak bahwa mamalia ini tentunya merupakan hewan endemik Pulau Madagaskar, Afrika. Dalam video ini, Om Sun akan membahas hewan primata nokturnal terbesar di dunia ini. Selamat menyaksikan. Aye-aye merupakan lemur yang aneh dan unik, sehingga para ahli mula-mula tidak mengklasifikasikan aye-aye sebagai primata. Keanehan aye-aye diantaranya adalah mempunyai gigi seperti hewan pengerat, jari-jarinya tipis dan panjang, serta jari tengahnya lebih panjang dari jari-jari lainnya. Tubuh aye-aye ditutupi rambut berwarna coklat gelap, abu-abu hingga hitam, dan rambut-rambut pada ekornya sangat lebat seperti tupai. Ciri fisik lain yang mencolok dari aye-aye adalah matanya yang besar. Aye-aye terbilang hewan soliter yang gemar menyendiri. Mamalia ini biasanya menghabiskan hidupnya di pepohonan hutan hujan dan jarang sekali terlihat turun ke tanah. Primata ini umumnya aktif di malam hari, sehingga dikategorikan sebagai hewan nokturnal. Ketika berada di pohon, aye-aye menghabiskan waktu dengan meringkuk di sarang berbentuk bola yang terbuat dari daun dan ranting pohon. Sesekali, mamalia ini terlihat bergerak mengendap-endap di antara cabang-cabang pohon untuk mendengarkan belatung atau larva kumbang tertentu yang sedang beraktivitas di bawah kulit pohon. Aye-aye mempunyai cara berburu mangsa yang terbilang unik. Hewan ini akan mengetuk batang pohon dan memastikan keberadaan belatung atau larva kumbang dengan pendengarannya yang sangat tajam. Setelah itu, aye-aye akan menggerogoti kulit pohon untuk membuat lubang. Melalui lubang tersebut, aye-aye akan meraih belatung atau larva dengan menggunakan jari tengahnya yang panjang. Selain berburu belatung atau larva kumbang, aye-aye juga memakan beberapa jenis buah-buahan dan kelapa. Menurut hasil penelitian, pendengaran yang tajam dari aye-aye disebabkan karena hewan ini mampu berekolokasi, seperti halnya kelelawar, yaitu memancarkan sinyal bunyi dengan frekuensi tertentu untuk mendeteksi pergerakan belatung atau larva kumbang
dan menangkap kembali pantulan sinyal bunyi tersebut sehingga primata ini dapat memastikan bahwa ada belatung atau larva kumbang di balik kulit kayu. Meskipun sesungguhnya aye-aye hanyalah primata biasa, wajah dan penampilan fisiknya yang aneh, ditambah lagi hewan ini aktif pada malam hari, maka sebagian besar masyarakat Madagaskar menganggap aye-aye sebagai hewan yang membawa nasib buruk. Dengan alasan ini, masyarakat sering membunuh aye-aye yang mereka jumpai. Hal inilah yang disinyalir menjadikan primata ini terancam punah. Oleh karena itu, pemerintah Madagaskar saat ini mengupayakan perlindungan terhadap aye-aye. IUCN, The International Union for Conservation of Nature, juga menetapkan hewan eksotis Madagaskar ini sebagai hewan dalam daftar merah, yaitu hewan yang terancam punah dan harus dilindungi. Demikianlah ulasan singkat tentang hewan unik bernama aye-aye. Semoga ulasan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan sahabat Om Sun semua. Nantikan video-video yang membahas hewan-hewan lainnya hanya di channel Om Sun TV. Thank you.